Okay, Assalamualaikum dan hai, aku Ken. Hari ni aku nak, kita tukar mood sikit lah. Hari ni aku nak cerita pasal satu K-drama lah. Sebab kita selalu cerita pasal anime kan, hari ni kita cerita pasal K-drama pula. K-drama ni bertajuk Family Wife. K-drama ni benda romantik dan komedi dan fantasi lah. Sebab dia boleh ke masa lampau kan. Cerita ni berkisahkan tentang seorang pekerja bank yang bernama Cha Jo Hyuk yang dilakonkan oleh Jisung. Jisung ni kalau korang tak kenal, dia juga berlakon dalam cerita Dr. John, main character. Dan seorang dan isteri dia yang bernama So Woo Jin yang dilakukan oleh Han Ji Min. Diorang ni dah berkahwin dalam jangka masa aku rasa dalam 5 tahun. So bila kita dalam rumah tangga ni, bila kita dah kahwin lama apa semua, aku tak kahwin lagi so aku tak tahu lah. Kita akan nampak lah macam mana sebenarnya perubahan isteri kita apa semua kan. Macam mana sikap dia sebenar apa semua bila kita dah kahwin. So dari situ adalah konflik-konflik yang berlaku kan, biasalah. Tapi apabila konflik-konflik mereka, ada satu hari tu diorang telah bergaduh lah, gaduh yang besar lah. Disebabkan itu kan, satu hari ni berlaku satu, orang kata apa, buka keajaiban lah. Satu misteri yang mana apabila main karakter tu, Cha Jo Hyuk tu telah lalu satu tol tau. Satu tol, dia telah masukkan duit 50 sen, 50 sen. Aku tak pasti lah 5 sen ke 50 sen, lebih kurang macam tu. Yang mana duit shilling tu dihasilkan pada 2004. So dia masukkan pada tol tu, dia lalu. So bila dia lalu kat situ, kereta dia tak boleh stop tau. Lepas tu tiba-tiba dia terjaga yang pada tahun yang bertarikh pada 2004. Dari situ dia macam pelik lah, asal macam tu kan. Macam mana dia balik pada tahun 2004 kan. Dia rasa macam ni mimpi kan. So tak apa lah, dia macam tu. So dia macam family lah apa yang berlaku pada tahun tu, pada hari tu kan. So hari tu macam mana sebenarnya, pada hari tu kat zaman universiti dia. Tapi tu dia balik kepada zaman universiti dia pada tahun tu. So macam mana dia jumpa dengan first love dia lah. Tentu nama Yi Hae-won yang dilakukan oleh Kang Hana apa semua. Dia terjaga balik. Dia bukan dia terjaga lah, dia macam kembali ke masa depan balik. So dia macam pelik lah, asal jadi macam tu kan. Nak dijadikan cerita, benda tu berulang lagi sekali. Dan hari tu dia dilanggar oleh satu, pada tahun 2004 tu dilanggar oleh motor. So ada kesan lah parut dia kena langgar tu. Bila dia sedar benda tu, benda ni bukan mimpi tau, macam benda betul lah kan. Bila dia sedar tu, dia kan ada berlaku dengan konflik isteri lah. Isteri garang, suka tengking-tengking dia. So dia rasa dia kena ubah masa depan dia. Dia macam dia nak dengan first love dia balik lah. Sebab first love dia ni cantik, orang kaya kan. Dia buat keputusan yang agak, yang memberi perubahan besar kat masa depan. Dia balik, hari yang dia jumpa isteri dia tu, dia elak daripada jumpa. Bila dia kembali ke masa depan, isterinya adalah Yi Hae-won, yang mana first love dia tu. So dari situ lah, macam mana start dari situ, dia, isteri dia telah berubah lah. Bila isteri dia berubah, macam mana kita tengok, dia kembali kerja bank dia balik. Tapi kat situ dia telah jumpa dengan isteri balik. Isteri dia balik yang So Woo Jin tu, dia jumpa balik kat bank tu. Sebab So Woo Jin tu kerja kat bank tu. So dia macam perasan lah. Isteri dia tak sama macam isteri yang dulu, yang suka marah-marah apa semua tu kan. Isteri dia ceria je tengok kan. Start tu lah macam mana dia mula bertembung, bersisi dengan isteri dia. Start tu dia sedar apa yang jadi sebenarnya tu mungkin salah dia lah. Bila dia berlakunya perselisihan apa semua tu di tempat kerja apa semua, dia macam dia tak sengaja lah. Lepas tu orang tanya, So Woo Jin ni minum kopi tak? Dia macam dia secara macam orang kata apa, respon, tak, dia hanya minum ais strawberry lah. So macam orang pelik macam mana dia tahu So Woo Jin ni kan. Start tu ada macam dia sedar, dia sebenarnya sayang je isteri dia sebenarnya. Lepas tu dia sedar sebenarnya salah dia selama ni tau. Macam tu lah. So macam mana last kali dia mula sedar kesalahan dia kan. Lepas tu aku tak ada cerita lah, korang kena tengok serial macam mana last kali dia dengan siapa sebenarnya, dia apa jadi kat masa depan dia. Lepas tu fenomena ni berlaku sebabkan ada hari tu macam buka gahana bulan lah, tak tahu bulan jadi dua. So pada hari tu tol tu akan muncul lah. So siapa-siapa yang lalu akan boleh ke masa lampau lah. Dari situ sebenarnya cerita dia. Untuk drama ni, rating untuk drama ni 8.1. So bagi aku agak tinggi lah. 8 tu kira tinggi lah kan. So personally bagi aku, drama ni untuk sebab dia favourite aku, aku bias sikit. Aku dalam 9 aku bagi. Sebab dari cerita ni kita dapat banyak pengajaran lah. Sebenarnya sebelum kita salahkan orang, kita tengok balik apa sebab seseorang tu berubah. Adakah sebab kita ataupun sebenarnya sebab dia sendiri. So kita kena pandai lah macam mana tu kan. Setiap masalah kita kenal lah. Orang kata apa, ada communication lah, dua hala. So tanyalah apa masalah kan. Aku single, so aku tak tahu sangat. Kena belajar daripada yang tak single lah. So kalau korang dah kahwin, isteri korang berubah kan, di situ apa sebab? Punca dia kita kan. Contoh kita ada anak,
kita lepas tangan, kita hanya bagi isteri kita je yang jaga anak kita. Tak, kita rasa kita dah bagi nafkah kan, kita tak perlu dah jaga benda tu. Dari situ aku rasa macam, oh, banyak pengajaran sebenarnya cerita ni. Walaupun hanya cerita romantic comedy kan, mungkin korang rasa macam tak ada benda yang penting, tak ada input-input penting kan. Dari situ lah sebab tu aku rasa dia deserve rating yang tinggi lah. Dia bukan just cerita romantic comedy yang bagi couple, macam mana kita nak attract perempuan tu. Bagi aku ni cerita yang agak rare lah, cerita yang agak unik lah, sebab dia cerita tentang orang yang dah berkahwin, just bukannya couple saja. Aku rasa itu saja kot daripada aku kan. Kalau korang rasa nak review apa-apa K-drama ke, boleh tu komen. Dan kalau korang rasa konten-konten kami ni menarik, tolong subscribe, like dan share. Okay, see you next time. Terima kasih.